Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau review tongkat sambungan untuk mengecat atau extension pull dari Euro. Dan ini panjangnya bisa sampai maksimal 3 meter. Dan ketika panjang terlipat seperti ini dia hanya 1,1 meter. Tongkat sambungan dari Euro ini berbahan pipa besi. Jadi bukan aluminium tapi pipa besi di finishing dengan cat warna kuning seperti ini. Di bagian handle dia terbuat dari bahan plastik berwarna biru dan tersedia lubang untuk gantungan. Dan di bagian pengunci dia terbuat dari bahan plastik juga. Dan ada dilengkapi grip-grip seperti ini agar memudahkan kita untuk membuka kuncinya. Jadi nggak akan licin. Dan cara penggunaannya sangat mudah ya. Teman-teman tinggal sambungkan roll cat ke bagian atas ini. Jadi tongkat Euro ini dia memiliki dua keunggulan ya. Yang pertama dia bisa digunakan untuk roll cat yang bawahnya polos tanpa drat seperti ini. Tinggal teman-teman sambungkan, kita tinggal masukkan seperti ini, didorong dan dia sudah kencang. Ini nggak akan lepas ya. Kita coba untuk mengerol ke tembok. Nah, ini nggak akan lepas rollnya, ini juga sudah sangat solid ya, nggak akan lepas-lepas, nggak goyang-goyang. Untuk menekan rollnya ke tembok ini juga sangat enak. Terus yang kedua kita coba untuk roll cat yang bawahnya ada dratnya seperti ini. Nah, ketika kita gunakan untuk memasang roll yang ada dratnya, cukup kita lepas bagian penutup atasnya ini ya. Ini ada penutupnya, kita lepas, kita putar. Nah, ini dia akan muncul dratnya. Tinggal kita pasang aja rollnya di dratnya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah pilih, di merek lain yang tongkat sambungan untuk mengecat merek lain bukan dari Euro, belum tentu ada fitur ini ya. Jadi ini bisa terpasang dengan kencang di dratnya seperti ini. Kita coba kita rollkan ke tembok. Nah, ini juga sangat kuat ya. Dia sudah sangat solid, sangat kuat. Kita dorongkan ke tembok, kita tekan ke tembok, dia juga nggak akan lepas. Kita ambil catnya di bawah juga nggak akan lepas. Oke, sekarang kita coba panjangkan ya. Kita panjangkan dan kita coba rollkan ke tembok. Ketika dipanjangkan, dia akan tetap solid ya. Jadi bahannya karena dia besi, ini sangat kokoh sekali. Ketika kita tekankan rollnya ke tembok, dia juga sangat enak ya, nggak mentul-mentul. Jadi buat ngecat itu nyaman. Coba kita panjangkan secara maksimal ya. Saya akan panjangkan sampai tinggi. Nah, seperti ini. Ini 3 meter ya. Tinggi banget, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa mengecat sampai ke atas plafon tanpa harus manjat-manjat tangga seperti ini lagi. Jadi tangga-tangga seperti ini sudah enggak perlu kita gunakan untuk mengecat karena ini sampai pol ke plafon juga sudah malah sisa ini ya. Sampai 4 meter bisa karena kita kan tingginya lebih dari 1 meter dan tongkatnya pun sudah 3 meter. Ketika kita panjangkan maksimal seperti ini, dia juga enggak mentul-mentul ya. Dia sangat kokoh dan solid, enak banget digunakan, nyaman. Jadi pekerjaan kita akan lebih cepat tanpa kita harus menggeser-geser tangga, tanpa kita harus repot-repot menggeser-geser seperti ini ya. Pancian-pancian seperti ini, tinggal kita dari bawah aja bisa kita mengecat sampai ke plafon. Terus extension pull ini atau tongkat sambungan untuk mengecat ini bisa juga kita gunakan untuk keperluan lain. Contohnya kita gunakan untuk mengganti bohlam ya, bohlam lampu. Kita bisa gunakan, kita sambungkan seperti ini ya. Oh, kita pasangkan dulu untuk penutupnya karena ini saya buat sendiri dari pipa PVC atau paralon. Teman-teman jika berminat bisa lihat linknya, nanti saya lampirkan ya cara membuat tongkat untuk melepas bohlam ya, atau mengganti atau mencopot bohlam. Ini tinggal kita pasangkan ya penutup dratnya karena ini dari pipa paralon saya buat tanpa drat bawahnya ya. Tinggal teman-teman sambungkan seperti ini dan bisa kita gunakan untuk melepas lampu ya, seperti ini. Jadi nggak usah beli lagi tongkat lampu tersendiri, cukup teman-teman buat aja sendiri dari pipa paralon bekas, nanti dibuat seperti ini. Ini sudah bisa kita gunakan untuk mengganti lampu. Nah, jadi ini multifungsi ya, nggak cuma buat ngecat, jadi buat ganti lampu bisa. Nanti kalau teman-teman kreatif ujungnya dikasih peso, bisa buat
mengambil mangga tetangga. Oke, nanti untuk teman-teman yang berminat akan saya cantumkan linknya di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.